Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Dan di video kali ini saya main game Argen Wing ya. Jadi Argen Wing ini adalah game tembak-tembakan RPG cewek-cewek gitu, pokoknya gameplaynya mantap gitu ya. Saya pernah coba game ini tapi waktu dulu servernya tuh jelek banget, semoga sekarang tuh bagus ya. Saya udah pernah coba tapi ya oke, let's go, semoga yang sekarang itu lebih enak gitu ya. Ini bisa di-lock gitu ya musuhnya ya. Oke, pertama kali kita tembak atau saya nembak si monster ini. Ini bisa dibom juga, cuy. Waduh, mau tak bom malah dia udah pergi. Oh, dia jurus atau gimana tuh? Dia ngapain dah? Wanjir, bom aja lah. Oke, mati semua ya? Nice. Ah, mati semua, dia balik lagi, coy. Wanjir. Mati dia. Hey, bom. Terakhirnya di bom. Tem. Kalah belum? Oke. Kabur dia. Cupu berarti ya. Oke, namanya Ricardo, guys. Untuk grafis sudah tak setting paling bagus ini ya. Jadi grafisnya ini sudah grafis yang paling bagus. Ah, bisa dilihat sendiri, anjir, kalau nggak puasa ke kamar mandi, cuk. Wow, mantap. Sangar banget, anjir. Karakternya mantep-mantep banget ya. Gila sih. Karakternya jos-jos banget ini, seriusan sumpah, bro. Oke. Mantap. Ngereload ya. Oke. Dan saya suka sama ini itu karena ya karakternya bisa jalan gitu ya. Karakternya tuh bisa jalan. Bisa ngumpet juga. Gitu. Nih kalau mau ngumpet bisa. Tapi kalau nggak mau ngumpet ya nggak masalah gitu ya. Kalau saya mah sukanya barbar aja, coy. Soalnya masih awal-awal juga kan. Oh, gampang banget. Seksi banget karakter saya, sumpah. Mantap. Sayangnya puasa. Kalau main game seperti ini, puasa berbahaya. Dan satu lagi yang paling saya suka karena ya kalau misalnya misi itu lanjut-lanjut gitu. Nggak usah apa namanya, nggak usah nge-close terus milih-milih lagi gitu ya, milih misi-misi lagi gitu, ntar ini langsung diselesaikan gitu kalau modelnya game ini. Karena saya dulu sempat main, cuman servernya jelek banget, pas loading lama banget, anjir, sekarang enak banget sumpah. Ih. Dan ini tuh lanjut gitu loh. Ini lanjut, guys. Tuh, dia tuh lanjut bener-bener. Ya nggak ada apa ya? Nggak ada model-model kayak keluar, milih misi gitu. Ini kalau belum selesai ya belum, lanjut gitu loh. Nice. Halo, Pak. Deketin. Udah saya tembak. Mantap. Sebenarnya saya ngantuk banget sih, bro, serumpah. Belum tidur soalnya saya. Ih. Tapi kalau main game yang seperti ini matanya melel, cok. Nice. Sayang bahasanya ya. Waduh, sangar nih kiki. Tembak titik.
Oke. Sekarang ada temennya, coy. Ini bisa ganti karakter. Siu. Mantep tuh. Hihi, lucu banget kan. Tapi ini anu, apa namanya? Kalau ini dia sniper. S, nice. Terlalu easy coy, terlalu easy coy. New character unlock. Tuh karakter-karakternya lucu-lucu banget, sumpah yakin. Ah, gemes. Sayang banget saya nggak ngerti cara loginnya, jadi ya balik-balik lagi nanti. Ini harus nggak boleh di delete akunnya karena pakai akun gue. Sialnya itu guys, sialnya tuh pakai akun gue ya. Seneng banget saya pakai lihat karakter itu. Wah, bisa jurus cok. Gila. Di sniper coy. Sangar kan? Yoi. Kalau gamenya sih sangar. Yang nggak sangar bahasanya. Wuh, di sniper langsung jebol bro. Sumpah. Yang kecil ini, wes. Nanti bakalan dapat karakter lagi kok, nggak cuman ini. Kalau nggak salah nanti ada lagi. Rambutnya pendek apa ya? Agak lupa sih. Ayo tembakannya mana? Oke. Ini jam berapa ya? Kok ngantuk banget? Aduh. Wow, ada sekarang ada ininya nih. Mantap. Let's go. Sekarang saya pakai karakter yang ini ya. Yang unyu-unyu, guys. Oke nih, yang unyu nih. Kalau yang unyu di belakang, coy. Sangar banget, lucu banget ya. Kayak Saw Fatal Bullet gitu, guys. Mana nih? Dia tembak langsung pecah nih. Cuman ya susah kalau pakai ini, nggak segampang yang tadi malah. Ini kalau pakai ini nih. Paling enak pakai ini ya ternyata ya. Tetap tetap enak pakai ini ya. Nanti ada lagi yang paling yang enak juga. Oke. Level 8, level 4. Pantas ya. Nah, ini udah selesai nih. Jadi satu misi emang lama banget, bro. Dan itu nggak dipotong-potong gitu ya. Dia modelnya ya langsung aja gitu. Nah, ini udah selesai sepertinya, guys. Jadi apa namanya, bukan bukan selesai sih, tapi kayak sinyalnya jelek. Oke, di produce langsung gacha guys.
langsung dapat karakter. Tuh kan rambutnya pendek. Soalnya saya apa namanya? Kelingan gitu. Kelingan apa namanya? Ingat. Terus di bagian mail ada mail. Nice, 300 coy. Terus di bagian formasi kita bisa tambahin karakter yang ini. Dia tuh epic ya. Damage-nya aja 23, tapi kalau caranya untuk upgrade apa namanya? Upgrade si karakternya di mana ya? Ada milepon, formasi, figurin, figurin itu apa figurin? Ini, oh di sini kayaknya sih. Biasanya tuh di bagian kayak gini kan? Kalau ngupgrade level gitu kan? Ini ada armornya guys. Bagian-bagian armor di sini ada armor-armornya nih. Kalau udah full bisa nambah ininya. Apa nih? Oh ini kalau level 8. Ini juga belum nih. Ini ada kostumnya guys. Wah anjir sangar ya. Yang ini juga ada kostumnya ya harusnya ya. Wah anjir lucu banget sumpah. Anjir sumpah. Yang ini penasaran sama kostumnya. Kostumnya banyak cok. Wow. Wah ini keren banget ya. Warnanya malah ya. Anjir. Tapi belum, gak bisa. Gak punya ini. Gak punya apa namanya. Gak punya duit. Ini masa gak bisa di upgrade levelnya. Aduh mungkin saya yang. Mungkin saya yang belum bisa ya. Belum tahu caranya nih. Base level 9 di bagian formasi nggak bisa di upgrade gitu. Oh nggak bisa ya, cuman setting formasi tok. Arsif handbook, oh level 35, bagian produce nggak punya ya. Kalau 200 berapa tuh harganya tuh, 1800 diamond kayaknya sih. Mahal juga 1800 diamond. Kalau ini sekali gacha berapa? 180 ya. Apakah mesti dapat karakter? Dapat karakter tapi R. Oh gitu ya. 180. 180 ini enggak punya. 180 sekali gacha, guys. Oh gitu ya. Oh gitu. Tapi gamenya keren ya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut kalian gamenya okay, kalian bisa download ya di deskripsi. Kalau misalnya menurut kalian gamenya kurang okay ya, nggak usah di download lah ya. Thanks for watching. See you the next video. Gameplaynya terlalu singkat soalnya. Waduh, saya takutnya kenapa-napa nih. Soalnya gamenya berbau-berbau seperti ini gitu ya. Mengurangi puasa nanti. Mengurangi pahala puasa bahaya, cuk.